Sebagaimana biasa, PAS tidak pernah lengah daripada memberikan sumbangan atau isu kemanusiaan ini. Kita dapati umat Islam Palestin di Gaza dibelasah dengan sedemikian rupa, dan kami telah menyatakan semalam apa juga cara dalam beberapa pendekatan terdekat ini kita akan mengutip sebanyak mana dana yang boleh kita perolehi untuk kita membantu meringankan beban ataupun kesengsaraan oleh umat Islam Palestin hari ini di khususnya di Gaza. Kita setakat ini hanya menumpukan kepada misi kemanusiaan sahaja. Ya, itu jelas. Kita tidak mengambil langkah untuk pergi jauh daripada itu. Ya. Itu jelas yang ingin saya sampaikan dan kita tegaskan. Ya. Hanya kepada misi kemanusiaan sahaja setakat ini. Setakat ini hanya bantuan kewangan saja yang boleh kita yang semampu untuk kita bantu.